sempurna, cocok aja ke belakang, angkat tinggi-tinggi, speed bukan, prinsip yang sempurna angkat tinggi-tinggi, bagus, prinsip yang sempurna angkat tinggi-tinggi, bagus, lakukan, prinsip yang sempurna, bola cepat, lakukan, prinsip yang sempurna, bola cepat, masih mampu, kali ini ada speed, masih mampu, kali ini ada, ayo Azib, angkat tinggi-tinggi, bagus. Ayo Azib, angkat tinggi-tinggi, bagus. Yang pertama ini, angkat tinggi-tinggi. Kali ini, prinsip yang sempurna, angkat tinggi-tinggi, benar. Jangan lupa subscribe. Like and comment. Like and comment. Channel Mas Pai Cetak. Kali ini. Bola diambil dari tim dan ada Yusfian sang setter dari tim angkasa, timbang-timbang bola, floating service dilakukan, angkat tinggi-tinggi, kali ini mampu memindahkan poin untuk tim Kali Putri 1 melawan 0. Yo anak bola harap masuk, anak bola. Kali ini ada Aris sang setter dari tim Kali Putri. Servis dilakukan, ada Bagas. Wildan masih mampu diamankan. Ada nomor 6 sang setter Yufian. Wildan, Bagas. Kali ini masih mampu. Nomor 8 cocol saja ke belakang Azim, angkat tinggi-tinggi. Spek keras kali dari Benu. Masih mampu diamankan. Oh, salah pengertian sang libero. Wafa kali ini mampu berpindah untuk tim angkasa. Satu melawan satu. Timang-timang bola, floating service dilakukan. Angkat tinggi-tinggi. Oh, kali ini Bagas. Kurang sempurna. Sehingga poin bertambah untuk tim angkasa. Masih ada Aris. Timang-timang bola, floating service dilakukan. Resip yang kurang sempurna, selamatkan saja sang libero, angkat tinggi-tinggi, kali ini cocol saja, masih mampu diamankan, ada Benu, cocol saja ke belakang, spek keras ke belakang, cukup cerdik kali ini nomor 8 Azim, sehingga poin bertambah untuk tim angkasa, dari 3 melawan 1, masih ada Aris Arno, bersiap-siap. Timang-timang bola, floating service dilakukan, angkat tinggi. Oh, kali ini Aris salah, kali ini bola merucut sehingga poin bertambah untuk tim angkasa 4 melawan 1. Tim Kali Putri tertinggal 3 angka dari tim angkasa. Ada Sarno, angkat tinggi-tinggi, Wildan. Kali ini bola cepat dari Wildan, mampu memindahkan poin untuk tim Kali Putri 2 melawan 4. Ada Wildan, timang-timang bola, floating service dilakukan, resip yang sempurna, angkat tinggi-tinggi, keras kali ini terlalu melebar sehingga poin bertambah untuk tim Kali Putri 3 melawan 4. Masih ada Wildan, timang-timang bola, floating service dilakukan, ada sang libero, angkat tinggi-tinggi, passing saja ke belakang, masih mampu diamankan. Ada Bagas, cocol saja ke belakang, ada sang libero, angkat tinggi-tinggi, spek keras kali ini sudah ditunggu blocker, brucul kali ini sehingga poin menyamakan kedudukan 4 melawan 4. Masih Wildan yang sekian kalinya servis dilakukan, resip kurang sempurna, cocok saja ke belakang, angkat tinggi-tinggi, spek keras kali ini Benu mampu menambah poin untuk tim Kali Putri 5 melawan 4. Masih Wildan, timang-timang bola, floating service dilakukan, resip kurang sempurna dari Bayu Ambon sehingga poin bertambah untuk tim Kali Putri. Masih Wildan, timang-timang bola, servis dilakukan, resip yang kurang sempurna, cocol saja ke belakang, masih angkat tinggi, bola cepat dari Perucul kurang sempurna sehingga poin bertambah untuk tim angkasa.
5 melawan 6. Tembak-tembak bola, servis dilakukan. Angkat tinggi-tinggi, penuh. Terlalu panjang kali ini sehingga poin menyamakan kedudukan 6 melawan 6. Ada Aki. Servis dilakukan, resip yang sempurna, angkat tinggi-tinggi, Bagas. Kali ini Bagas mampu memindahkan poin untuk tim Kali Putri. 7 melawan 6. Masih Bagas kali ini. Timbang-timbang bola, floating service dilakukan, ada sang libero, angkat tinggi-tinggi, spek keras, masih mampu diamankan, ada Wildan. Cocol saja ke belakang, kali ini aspek keras, masih mampu diamankan sang libero, ada Belu, angkat tinggi-tinggi, flashing cukup cerdik, kali ini nomor 3 ada apa jenenge, sehingga poin bertambah untuk tim Kali Putri 8 melawan 6. Bagas, resip yang kurang sempurna, angkat tinggi-tinggi, spek keras, kali ini mampu memindahkan poin untuk Bayu Ambon. 7 melawan 8. Masih nomor 8 ada Azim. Berkonsentrasi siapakah yang akan dituju. Timah-timah bola, floating service dilakukan, resip yang sempurna, bola cepat, kali ini lolos pengawalan dari Rucul, sehingga poin bertambah untuk tim Kali Putri 9 melawan 7. Memang angkasa kali ini tinggal 2 angka dari tim Kali Putri. Apakah mampu menyamakan kedudukan? Kali ini Banu jumping service kurang sempurna, sehingga poin bertambah untuk tim angkasa 8 melawan 9. Ada Rizky, timang-timang bola, servis dilakukan, Bagas angkat tinggi-tinggi, variasi antara kali ini cukup sempurna sehingga poin berpindah untuk tim Kali Putri 10 melawan 8. Ada Brucul, timang-timang bola, servis dilakukan, resip yang kurang sempurna, angkat tinggi-tinggi, spek keras, masih mampu diamankan, ada nomor 3, cocok saja ke belakang, angkat tinggi-tinggi, kali ini masih mampu diamankan. Wah, terlalu melebar sehingga poin bertambah untuk tim Kali Putri 11 melawan 8. Masih Brucul, timbang-timbang bola, servis dilakukan, kali ini terlalu melebar sehingga poin berpindah untuk tim angkasa 9 melawan 11. Masih ada Ambon, servis dilakukan, ada Bagas, angkat tinggi-tinggi, bola cepat dari Wildan, mampu memindahkan poin untuk tim Kali Putri 12 melawan 9. Servis dilakukan, terlalu panjang sehingga poin untuk tim angkasa 10 melawan 12. Ada sang setter Yusfian, timang-timang bola, servis dilakukan. Oh, kali ini salah pengertian sang libero dengan Bagas. Ada apakah dengan ini sehingga poin bertambah untuk tim angkasa 11 melawan 12. Sang setter, servis dilakukan, angkat tinggi-tinggi, kali ini masuk. Wildan kucuk tapi pasti, sehingga poin bertambah untuk tim Kali Putri 13 melawan 11. Servis dilakukan, angkat tinggi-tinggi, bola cepat, kali ini terlalu panjang oleh Aris, sehingga poin bertambah untuk tim Kali Putri. Ada Aris, servis dilakukan, angkat tinggi-tinggi, spek keras, masih mampu, blok yang kurang rapat dari Bendu, sehingga poin bertambah untuk tim angkasa 12 melawan 14. Ada Aris Sarno, timang-timang bola, servis dilakukan, angkat tinggi-tinggi, Wildan masih mampu diamankan, ada nomor 4, ada Age, angkat tinggi-tinggi, Wildan, kali ini menyentuh net, sehingga poin bertambah untuk tim angkasa 13 melawan 14. Masih Aris Sarno, timang-timang bola, servis dilakukan, servis kali ini cukup error sehingga poin berpindah untuk tim Kali Putri 15 melawan 13. Ada Wildan, servis dilakukan, angkat tinggi-tinggi, back keras kali ini oleh Age, masih mampu diamankan,
Ah, blessing saja cukup cedik kali ini oleh Benu sehingga poin bertambah untuk tim Kali Putri. 16 melawan 13 masih ada. Servis dilakukan angkat tinggi-tinggi. Spek Rasbo kali ini tidak mampu menembus blok dari Benu sehingga poin bertambah untuk tim Kali Putri. 17 melawan 13. Oh, tim out dipinta oleh Ofesi Angkasa. Masih ada Wildan. Kali ini berkonsentrasi, servis dilakukan. Kali ini sang libero kurang sempurna sehingga poin bertambah untuk tim Kali Putri. 18 melawan 13. Masih Wildan yang sekian kalinya timbang-timbang bola, servis dilakukan. Angkat tinggi-tinggi, Spekras masih mampu diamankan, ada Aris, Spekras Bagas masih mampu dibendung oleh libero. Angkat tinggi-tinggi, Bagas, lagi-lagi Bagas kali ini cukup sempurna menambah poin untuk tim Kali Putri. 19 melawan 13. Masih ada Wildan, servis dilakukan, resip yang sempurna, angkat tinggi-tinggi. Kali ini mampu menebus blocker dari tim Kali Putri sehingga poin berpindah untuk tim Angkasa. 14 melawan 19. Ada Agi, servis dilakukan. Si resip yang sempurna, angkat tinggi-tinggi. Bola cepat dari Rucul sehingga poin berpindah untuk tim Kali Putri. 20 melawan 14. Masih Bagas, servis dilakukan. Timang-timang angkat tinggi. Pekras. Kali ini terlalu panjang. Ada apakah dengan Bayu? Sehingga poin pertama untuk tim Kali Putri, 21 melawan 14. Servis kali ini Pekras lolos sehingga poin bertambah untuk tim Kali Putri, 22 melawan 14. Ada Bagas yang sekian kalinya resip yang kurang sempurna, selamatkan bola ke belakang. Ada Bagas, angkat tinggi, Procul masih mampu diamankan. Kali ini Gogon masih mampu diamankan oleh Pekras. Terlalu panjang dari nomor 3 sehingga poin berpindah untuk tim Angkasa. 14 melawan 22. Tertinggal 7 angka kali ini dari tim Kali Putri. Ada Azim, kali ini terlalu melebar. Poin cuma-cuma untuk tim Kali Putri, 23 melawan 15. Ada Benu, jumping service dilakukan pelan saja, resip yang kurang sempurna. Masih ada Bayu, angkat tinggi-tinggi. Pekras oleh nomor 3 tidak mampu membendung blok dari tim Angkasa sehingga poin berpindah. 16 melawan 23. Ada Rifki, servis dilakukan, cocok saja oleh Rucul, angkat tinggi-tinggi. Bayu masih mampu diamankan. Pekras kali ini terlalu panjang sehingga poin bertambah untuk tim Angkasa, 17 melawan 23. Masih ada Rifki, servis dilakukan, resip yang sempurna, angkat tinggi-tinggi. Rucul. Kali ini tangannya menyentuh net sehingga poin bertambah untuk tim Angkasa, 18 melawan 23. Rifki lakukan servis, angkat tinggi-tinggi, tipuan yang kurang sempurna, tipu saling tipu. Kali ini cukup cerdik oleh sang setter dari tim Angkasa. Ofisial meminta tim out dari tim Kali Putri. Kembali lagi ke lapangan, kali ini masih ada Rifki. Berkonsentrasi timbang-timbang bola, servis dilakukan. Ada Bagas, angkat tinggi-tinggi. Benu, back-back yang kurang sempurna dari Benu sehingga poin bertambah untuk tim Angkasa, 20 melawan 23. Masih Rifki, servis dilakukan. Kali ini cukup sempurna pencermatan dari seorang Wildan sehingga poin berpindah. Next point 20. Ada Prucul, angkat tinggi-tinggi. Spekras dari Ambon masih mampu diamankan. Ambon pressing saja ke belakang, masih ada Wildan pressing saja ke belakang.
angka tinggi-tinggi, tipuan yang cukup sempurna dari sang setter Yusfian kali ini sehingga poin berpindah untuk tim Angkasa 21 melawan 24. Masih ada Ambon, servis dilakukan, resip yang sempurna dari Bagas, angka tinggi-tinggi, spek keras, masih mampu diamankan, ada sang setter. Kali ini flashing saja, masih ada sang libero. Kali kurang sempurna, salah pengertian sehingga poin pertama untuk tim Angkasa 22-24. Masih ada Abon, servis dilakukan, resip yang kurang sempurna, angka tinggi-tinggi, Pekras Wildan masih mampu dibendung, tipuan yang masih diamankan Wildan masih mampu. Kali ini ada Pekras dari AG mampu menambahkan poin 23 melawan 24. Satu poin lagi menyamakan kedudukan. Masih ada Ambon, servis dilakukan, angka tinggi-tinggi, kurang sempurna umpan dari sang setter. Kali ini AG, masih ada Bagas, angka tinggi-tinggi, Wildan dibendung, knock dari tim Angkasa, menyamakan kedudukan 24 melawan 20. Ambon berkonsentrasi siapakah yang akan dituju. Servis dilakukan, ada sang libero. Kali ini bola cepat, oh terlalu panjang oleh Wildan sehingga next point untuk tim Angkasa. Masih Abon yang kelima kalinya, servis dilakukan, resip yang sempurna, angka tinggi-tinggi, backrush kali ini dari nomor 3 sehingga menyamakan kedudukan 25 melawan 25. Masih nomor 3, tima-tima bola, servis dilakukan, resip yang sempurna, angka tinggi-tinggi, Banu kali ini lolos dari pengamatan sehingga poin next point untuk tim Angkasa 26 melawan 25. Ada nomor 8, Aya Azim, angka tinggi-tinggi, Bagas kali ini lolos dari pengawalan sehingga poin menyamakan kedudukan 26 melawan 26. Ada Aris sang setter dari tim Kali Putri, servis dilakukan, oh kali ini servis yang cukup error sehingga next point untuk tim Angkasa 27 melawan 26. Ada Aris Sarno kali ini, tiba-tiba bola servis dilakukan, resip yang sempurna, angka tinggi-tinggi, benuh kali ini mampu menyamakan kedudukan 27 melawan 27. Tim kedua ini saling kuat, saling mengejar poin. Siapakah yang akan mampu memimpin pertandingan di set yang pertama ini? Angka tinggi-tinggi kali ini mampu AG memindahkan poin untuk tim Angkasa. Next point 27. Ada AG kali ini, timbang-timbang bola, servis dilakukan, resip yang sempurna, angka tinggi-tinggi, benuh kali ini mampu menyamakan kedudukan 28 melawan 28. Masih ada kali ini, servis dilakukan, resip yang kurang sempurna dari AG, ada sang libero, cocok saja, masih mampu diamankan, ada Aris, angka tinggi-tinggi, benuh masih mampu diblok. Kali ini ada angka tinggi-tinggi, spek deras kali ini dari Rifki, benuh jatuh saja ke belakang, kali ini tidak mampu diselamatkan oleh Rifki sehingga next point untuk tim Kali Putri. Ada Bagas kali ini, timang-timang bola, servis dilakukan, resip yang kurang sempurna, angka tinggi-tinggi, ada Ambon, masih mampu diamankan, Rizky angka tinggi, benuh masih mampu. Kali ini ya Ambon, kali ini servis mampu membendung, oh, sehingga menyamakan kedudukan 29 melawan 29. Saling kuat kedua tim kali ini. Ada nomor 8 kali ini, Azim, angka tinggi-tinggi, benuh terlalu panjang prospek dari penuh sehingga next point untuk tim Angkasa 30 melawan 29.
masih ada. Azim kali ini servis dilakukan, resip yang sempurna. Banu masih mampu diamankan angka tinggi-tinggi. Ambon cocol saja ke belakang. Ada Aris Pekras lolos dari pengawalan kali ini Banu sehingga menyamakan kedudukan 30 melawan 30. Sama kuat kedua tim kali ini. Ada Banu servis dilakukan, resip yang kurang sempurna. Angka tinggi-tinggi. Ambon kali ini sudah ditutup blocker dari tim Kali Putri sehingga next point untuk tim Kali Putri 31 melawan 30. Masih Banu servis dilakukan, resip yang sempurna. Angka tinggi-tinggi. Ambon cocol masih mampu diamankan. Angka tinggi-tinggi masih mampu. Ada Ambon, Azim mampu diamankan. Ada Aris angkat tinggi-tinggi. Putra kali ini game point untuk tim Kali Putri.